Jadi centeng kau? Di tangan sebelah mana? Woi, sabu itu di tangan sebelah mana? Kiri kanan? Tangan kanan. Sebelah kanan. Kok naik motor? Satu kau apain sabu ini? Buang, Pak. Buang kayak mana caranya? Ini kau ada ke sana? Lempar. Lempar ke sana? Kita di mana, Pak? Lupa, iya, Pak. Saya tahu. Berapa paket? Satu, Pak. Bungkus apa? Kelimang kayak gitu juga, Pak. Oke, Pak. Iya. Ayo, jangan coba-coba lari, Pak. Tuh, paket aja. Betul. Ini kau dapat dari siapa? Ini punya dia juga. Kau dapat dari siapa? Bilang kau. Sama, Pak. Sama. Kau disuruh dia ngantar? Enggak, tadi niat memakai untuk kerja, Pak. Tuh, aku kerja petani ya, Pak, nanam cabai, Pak. Itu berapa paket semuanya? Jadi apa kau? Yang itu. Tim Osnal Satnarkoba Polres Kampar sudah berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu penyalahgunaan narkotika dan diduga merupakan bandar narkoba di daerah Desa Pulau Berandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Sabunya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, untuk barang bukti pada saat penangkapan didapat 23 paket narkotika jenis sabu-sabu dan sejumlah uang yang sudah berhasil kita amankan dan kita serahkan kepada penyidik Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyidikan lebih lanjut. Itu Bang, aku tegak gitu aja kan. Orang tuh nawarin. Ini berapa paket nih semua? Setengah. Sama berapa paket semua nih paketnya? Enggak ingat, Bang. 20 enggak sampai. Berapa? 1 2 3 diam kau tadi banyak gua tanya kau. 5 6 7 8 Bang. Nah, nih, siapa kamu, nama siapa? Sini, tengok sini. Dani, Pak. Siapa? Dani, Pak. Dani. Kamu tadi buang berapa paket? Satu, Pak. Satu paket nih. Punya si Tejo juga? Punya Tejo juga? Jujur. Punya Kalo Tejo juga? Kali. Ya, enggak usah takut. Berarti ini punya kamu juga ya, Tejo ya. Ini parang mau kuapain? Parang itu untuk apa? Kerja, Bang. Jaga-jaga. Kerja apa? Nyari, Bro. 25, 80, 25. Ini paket berapa nih, Bro? Paket berapa? 100. Aduh. Kali kau jualan untuk sekali pakai. Untuk pasal yaitu pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 minimal ancaman hukuman yaitu 5 tahun.